teman-teman. Selamat bertemu kembali di channel saya, Rosmarni. Hari ini saya akan masak sapo tahu. Salah satu adalah hidangan Chinese food. Bahan-bahannya sebagai berikut. 150 gram sawi putih, 100 gram wortel dipotong seperti ini. Kemudian ada tomat 1 butir dibelah 4, 100 gram arcis. Ini saya pakai filet ayam 200 gram. 1 batang daun pre dipotong-potong beruncing dan sedikit daun ketumbar. 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih dirajang halus. Bawang bombay 50 gram. Ini jamur kaleng ya. Jamur kaleng ini saya pakai sekitar 6 biji karena ada yang 2 besar dan 4 yang kecil. Ini tergantung mau berapa banyak ya. Ini ada saus tomat 2 sendok makan. Ini 2 biji tahu, tahu Jepang. Saus oyster sauce dan ini minyak wijen. Di sini ada bumbunya kaldu ayam, kaldu jamur, garam. Kita akan mulai. Saya akan potong dulu ini tahu, kita akan goreng. Kita belah dua, belah seperti ini. Kita akan potong segini ya. Jadi satu biji ini lebih kurang jadi 6 ya. 6 apa 7 juga boleh. Kalau nggak mau tebelan ya 6, 7. Ya seperti ini. Kemudian kita goreng. Sebelum goreng kita kasih sedikit tepung. Ini tepung supaya nanti kalau digoreng dia tidak meletup kena minyak. Jadi kita panaskan minyak, kita akan goreng ya. Kita panaskan wajan dengan minyak. Kemudian kita goreng tahunya. Kita goreng sampai tahunya berwarna kuning coklat-coklatan. Sambil menunggu goreng dan tahu, saya akan potong ayam. Ayam dipotong seperti ini. Agak serong-serong ya. Setelah dipotong, saya akan marinade dengan sedikit kaldu ayam, kaldu jamur, dan garam. Marinade didiamkan sebentar.
Oke, sekarang kita lihat tahunya. Ini sudah kering. Sudah boleh diangkat. Setelah itu kita kurangkan minyak yang ada di dalam wajan. Kita kurangkan. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian bawang bombay. Masukkan sayur-sayuran. Tomat, wortel. Masukkan sedikit kaldu ayam, kaldu jamur, garam, oyster sauce cukupnya, saus tiram. Kita masukkan ini jamur ya, tapi jamurnya sudah saya potong-potong kecil ya. Kita bakar sedikit air. Masak hingga sayurnya semua layu. Setelah sayurnya layu dan sudah matang, kita tuang sedikit minyak wijen. Jangan terlalu banyak.
kita tuangkan sedikit minyak wijen, kita aduk, masukkan daun pre, masukkan tahu, masukkan sedikit larutan tepung maizena. Masukkan saus tomat. Oke, ini sudah siap. Sekarang saatnya kita angkat. Nah, teman-teman, ini setelah diangkat ya, hasilnya seperti ini. Cantik sekali. Bisa dimakan dengan nasi panas. Oke, teman-teman. Jika teman-teman suka akan video ini, silakan like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di menu-menu berikutnya. Dadah.